Are you gonna buy cake from the for 1,000 subscribers? Yeah. Or beef biryani? Chicken biryani. Chicken. Hai, boleh kenalan gak? Hai. Hello. May I know you? By the way, teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat support kalian. Sekarang subscriberku sudah mencapai 1000. Halo teman-teman, jadi ini kita lagi bantuin teman kita. Jadi dia sebenarnya datang dari luar London karena dia dapat kerjaan baru di London. Tapi waktu dia pindah ke sini, dia belum menemukan tempat tinggal yang baru. Jadilah dia tinggal untuk beberapa waktu di tempat kita. Nah, sebenarnya dia adalah teman dari housemate kita. Karena dia datang tinggal sementara di rumah, kita jadi dekat gitu ya. Terus akhirnya dia menemukan tempat tinggal baru, dan kebetulan aku dan Benson hari ini tidak ada kegiatan apa-apa, jadi aku tawarin ke dia kalau butuh bantuan kita bisa bantu gitu. Buy me that. How much do you want? How many? Take. Menuju puncak gemilang cahaya. Are you gonna buy cake from the For 1,000 subscribers. Yeah. We'll see. Dan dia minta kita untuk bantuin dia bawa luggage-nya. Sebenarnya tadi kita mau pesan Uber, tapi server Uber lagi down. Jadinya kita datang menggunakan bus, dan dari bus stop kita perlu jalan kaki sekitar 8 menit gitu. Ya, ini sekarang kita lagi jalan menuju tempat tinggal dia. Di kondisi yang lumayan panas ya, 29 derajat Celcius. Huh? ഊതല്ല മറ്റേ ബാഗു. Nah, sekarang kita mau nyari makan ke Stratford. Kebetulan tempat tinggal dia deket banget dengan Stratford, Stratford Mall. Jadi kita jalan kaki ke sana untuk makan siang. Sekalian nanti kita mau shopping, nyari oleh-oleh. My phone. I still like my phone. Can you move this? Chicken biryani or beef biryani? Chicken biryani. Chicken. You also order chicken biryani, Akash. Why guys, why? This is Faluda. Yay! Astan. Katsu. This is from Katsu. Nice. A few moments later. Dia jalan di sini karena enggak ada matahari. Benson. Why are you walking through this way? It's not that hot. So which season do you like most? Summer or winter? Not summer, not winter. So middle. Winter, autumn, fall. I like summer.
here. You already put there many. Just try. How much total? Listen. Where are we going now? Going back home. Hi, boleh kenalan enggak? Hi. Hello. May I know you? No. My name is What is the temperature right now? 29 derajat Celsius sepanas ini guys di London. Buat aku sih nggak apa-apa, tapi Benson udah kepanasan. Dia nggak mau bahkan jalan di bawah sinar matahari. Kita sudah di dalam bus dan Benson kepanasan. Terus mau AC the bus. Kita cuma punya ini. Guys, not really affected. This one, I think. Cuma punya ini nih. Yes, it's kind of safe. But we can't feel anything. Panas banget di dalam. Uff, aku juga kemanasan. Hai teman-teman, jadi kita baru saja pulang dari Stratford. Tadi kita ke Stratford itu mau rencananya mau benerin HP-nya Benson. Benson HP-nya udah rusak, nggak tahu kenapa tadi malam. It started yesterday night, right? Tadi malam kemarin nggak bisa di charge sama sekali. Jadi baterainya mati dan nggak bisa diapa-apain. Udah dicoba berkali-kali juga nggak bisa. Nah tadinya mau benerin, udah pergi tuh ke tukang servis lah. Ternyata emang nggak bisa juga. Ya udah akhirnya dia beli HP baru karena ya mau nggak mau kan gitu loh. Jadi sekarang dia mau aktivasi. Size, how is the size? Not much different. Dia tuh suka yang kecil-kecil, yang mini-mini, yang compact gitu loh, yang enak di hold. Yeah, you like you prefer compact size. Yes. Like small one. But this too small for me, really. I can't really watch nicely in this phone. You can use this one finger to type all on your other finger. Just use one. So what is the problem if you just type with two fingers? It's more convenient. More easy. Yeah, but for watching YouTube, watching Netflix or something like that, video calls better like more big screen. Yay, congratulations, you got the new phone. I'm still sad with my phone. Hello. Jadi tadi kita ke Stratford selain untuk mencoba memperbaiki HP-nya Ben, juga kita mau cari oleh-oleh lagi. Pusing banget tuh mikirin oleh-oleh. Sebenarnya nggak bisa juga sih kalau harus ngasih oleh-oleh ke semua orang. Ya paling misalkan keluarga inti atau teman deket banget gitu. Nah, tapi bingung kan mau bawa oleh-oleh apa dari sini. Jadi kita kayak sekedar nyari-nyari lah. Kalau misalkan ada yang cocok kita ambil gitu loh.
Jadi ya teman-teman, setiap kali nanya dia nih, kasih oleh-oleh apa ya, yang di pikiran dia hanya satu, parfum. Setiap kali aku nanya, mau kasih apa ya buat si A, mau kasih apa ya buat si B, pokoknya jawaban dia cuma satu, parfum. By the way teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat support kalian. Sekarang subscriberku sudah mencapai 1000. Wow. Yeay, thank you so much. Aku taunya kemarin sih 1000, dan sekarang udah 1013 subscriber. Aku harap kalian suka sama konten-konten video kita berdua. Sebenarnya di channel YouTube ini aku tuh pengen apa ya, pengen nunjukin aja sih kalau kita kan mixed couple, dia dari India dan aku dari Indonesia, dan kita tinggal di UK gitu, sama-sama merantau lah ya, jauh dari negara asal. Jadi di sini kita belajar lagi, sama-sama belajar, terus maksudnya sama-sama belajar tentang culture yang baru gitu kan. Kemarin aku sempat setahun tinggal di India, dan ya mau gak mau aku harus ngikutin culture yang ada di India. Belum juga selesai gitu loh, satu tahun tuh belum cukup untuk bener-bener tahu culture dan segala macam. Untuk aja semuanya aku langsung pindah nih ke UK sama Benson. Jadi belajar lagi gitu culture yang baru. Terus mungkin hal baiknya, karena Benson juga dari India, jadi UK itu benar-benar baru buat dia, baru buat kita berdua. Jadi kita sama-sama belajar, dan aku mau nunjukin aja sih kalau walaupun kita beda negara, mixed couple, tapi kalau kita memang saling mengerti, saling mau berjuang, saling mau belajar satu sama lain, semuanya akan baik-baik aja gitu loh. Mostly ya konten kita ini ya isinya tentang mix couple aja, daily, sehari-hari kerja, kita ngapain aja, karena sebenarnya kita juga punya kesibukan masing-masing, bener-bener nggak bisa bikin video setiap hari. Tapi kalau kita lagi punya waktu bareng, aku selalu usahain bikin video. Selain ya fun juga buat kita berdua, aku juga kayak pengen jadi memori lah, dokumenter gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lihat-lihat lagi tuh video kita, kayaknya oh kita udah pernah kesini, kita udah pernah ke tempat ini, terus kita udah pernah makan ini, pernah masak ini. Jadi kayak semuanya ada di video kan. Jadi ya ya itu salah satu tujuannya. Juga yang terakhir, kenapa aku bikin YouTube channel ini, karena di sini aku nggak punya banyak teman sebenarnya, apalagi teman orang Indonesia, karena ya mungkin ada banyak, aku nggak tahu, cuman agak susah gitu loh menemukan orang Indonesia di sini. Rata-rata temanku itu orang India, karena Benson gitu, dari temannya Benson akhirnya jadi temanku juga ya. Jadi kadang-kadang ada fase-fase atau waktu-waktu aku tuh ngerasa kesepian. What are you doing? Random banget. Benson, what are you doing? Thinking you're here. Who is that? Jesus, maybe. Done. Bye-bye, guys. Yeah. Thank you so much. Say terima kasih buat 1000 subscriber. Terima kasih untuk 1000 subscriber. Terima kasih untuk 1000 subscriber. 1000 means 1000. 1000. Okay. Oh, yeah. Yeah. Thank you guys. Terima kasih. Untuk 1000 subscriber. Thank you so much for your support. Thank you. Karena excited, I'm excited. I want to show my gratitude. Thank you so much for all of you yang sudah nge-subscribe video kita, YouTube channel kita. Semoga kalian suka dengan video-video kita.